Sejak awal tahun 2018 lalu, RSUD Badarudin Kasim telah meluncurkan aplikasi sistem tunggu obat Situbat. Aplikasi berbasis Android ini berguna untuk memudahkan pasien memantau antrian obat di apotek RSUD. Hanya dengan membuka aplikasi ini, pasien dapat memantau antrian obat dari mana saja, tanpa harus mengantri di rumah sakit. Menurut Kepala RSUD Badarudin Kasim, Dr. Mastur Kurniawan, aplikasi ini merupakan terobosan pihak rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pada pasien. Itu kan mungkin ya pasien-pasien yang ini belum tahu aplikasi kita. Kan kita punya aplikasi Situbat itu ya, sistem tunggu obat. Itu kita sudah Play Store, sehingga pasien-pasien yang lumayan terdekat, itu kan memang antri. Nah, sehingga bisa kita lihat, masukkan di barcode-nya, sehingga nanti akan keluar, obat ini sudah selesai. Ini untuk mengurangi. Aplikasi Situbat sendiri tersedia gratis di Play Store yang dapat diinstal di smartphone Android. Pengguna dapat men-scan barcode di struk pengambilan obat, maka status antrian akan terlihat di aplikasi, mulai dari nama, tanggal, jam resep masuk, dan status pengambilan obat. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.